Assalamualaikum, welcome back to my channel Vinci Ariani. Kali ini aku mau nge-review makanan lagi guys, yaitu bumbu irang Yusan. Dan ini aku hujan-hujan ya kesini karena aku mau pakai voucher 10.000. Aku dapat voucher 10.000, so aku langsung kesini sama temen aku ya. Ini aku udah di bumbu irang ya, di Jalan Merdeka Purwokerto. Dan di Purwokerto ini outletnya ada satu lagi, yaitu di Jalan Es Parman ya. Kalau di luar kota itu emang masih sedikit sih cabangnya. Dan ini tampilan ya dari outlet bumbu irang. Cukup luas ya, dengan nuansa cat hitam kuning. Di sini aku pesen 2 paket ayam sama 1 ati ya, karena memang sedikit menunya, hanya menu untuk makanan berat ya. Kayak ayam goreng, bebek goreng, lalapan, tempe, tahu, minuman seperti itu ya. Dengan slogan bumbu irang Yusan bikin ketagihan. Emang bikin ketagihan sih guys. Ini aku udah dateng, makanannya 2 paket ayam sama 1 ati. Dan 1 paketnya itu dapet es teh, nasi 1, lalapannya itu ada timun sama terong goreng, 1 ayam sama sambal bawang dan bumbu irangnya yang gak ketinggalan. So, mari kita icip-icip. Ini bumbu irangnya, aduh enak banget guys. Enak, rekomen banget. Ini bumbu irangnya itu kayak rasa rendang ya. Kayak rasa rendang tapi agak beda gitu. Bumbunya sedap banget pokoknya. Campur ya, di mix sama sambal bawang, enak. Mantep guys, mantep banget. Ini kalau kalian ke Purwokerto jangan lupa deh mampir ya ke bumbu irang. Beli bumbunya aja juga bisa guys, enak guys. Buat dilalap sama lauk apapun enak banget, cocok banget, enak. Dan ini outletnya juga cukup luas, pas banget ya untuk makan berat, untuk pergi makan sama teman, rekan kerja, keluarga, atau pacar, suami istri kalian juga bisa. Yuk kesini aja guys, icip-icip ya, mampir. Awas ketagihan ya. Nah ini aku udah habis guys, udah habis, kenyang. Dan ini cocok banget, rekomen banget untuk makan berat. Makan berat tapi murah ya, rekomen banget guys. Oke, ini aku habisnya segini. Ini dikasih nota online 32.000, ini aku dipotong 10.000 ya voucher. Paket ayamnya itu harganya 17.000, artinya 5.000. Duh murah banget guys, aduh rekomen. Sini aja ya guys, ditunggu. So ini menu dari bumbu irang Yusan ya, ada paket sama ala carte, ada entok ya, ada minuman. Dan ini bisa dipesan lewat GoFood atau GrabFood ya. Tapi ada selisih harganya guys. Kalau di GoFood, GrabFood itu selisihnya lebih mahal 3.000. Oke? Sekian review dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.